daerah Pandeglang. Pasar lumayan sih, semua jalan ke situ tadi. Hari Minggu lumayan banyak jalan-jalan naik sepeda atau naik kendaraan. Mulai arah tanjakan, berapa kilo menuju Panjalu? Yuk, siap. Lumayan menguras tenaga. Hampir berapa derajat ya? Tapi sampai 170-180 derajat. Yang mulai memasuki kawasan Panjalu. Lumayan banyak yang habis kopling, kampas kopling. Ayo. Bon. Mulai curam, guys. Ayo ya. Ke kiri bisa Majalengka, kalau kanan kalau licin berapa meter lagi sampai. Akhirnya sudah sampai di situ Lengkong Panjalu dengan Om Deri dan Pak Totong. Ini hari Minggu lumayan ramai. Pedagang banyak. Oh, bisa lihat di sini. Itu kayak pulau-pulau tapi di tengah situ, bahasa Sundanya atau danau. Itu. Dari Ciamis bisa, dari Garut bisa. Bisa kita mengelilingi danau ini pakai perahu. Kalau biasanya ke tengah itu dipakai ziarah. Tuh kelihatan ada kelelawar di pohon. Kalau datangnya pagi atau sore kerasa banget suasana mistisnya atau suasana sahdunya. Seperti itu. Oke. Okay. Siap. Siap potong. Gimana potong? Lumayan. Ada 1 jam di sini, 2 jam dari Tasik. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Dan setengah jamnya menunggu. Menunggu. 2 jam pas. 2 jam pas. Menunggu. Ada penunggu. Yuk, kemana tuh yuk? Yuk, siap. Nah, ini Rancak Kayaking di Panjalu. Ini gerbang depannya. Ayo. Pokoknya mantap. Mantap. Yo. Itu tempat jauh. Yo. Gimana ini kita? Di situ Lengkong. Situ Lengkong Panjalu. Pokoknya sesuatu. Sesuatu ya. Ini bisa sampai ke sini ini VIP ya. Hanya orang-orang tertentu. Alias susu seseleket ya ke sini ya kita ya.
dekat Tungkul sini. Aduh. Dengan penjaga tiket udah pada cemberut sedikit. Yang penting gede kawani, gedekeun fisik. Oh ya, siap. Karena tadi yang tanjakan tadi itu luar biasa. Luar biasa menguras fisik dan mental. Contohnya seperti ini. Kena mental. Bagus kawani. Fisik bagus, tapi kalau kawani alias keberanian enggak ada ya seperti ini. Para guys. Aduh. Ya, seperti ini kira-kira kedalamannya berapa ini Pak Otong? Pak Dery? Sampai 8 meter. 8 meter ya. Banyak lobster. Oh, ya. Betul, betul, betul. Oke. Okay. Banyak lobster, ikan jayar merah. Berarti lobster tawar ya? Ya. Pernah di budidaya. Di mantap pokoknya. Apa? Dikasih sama bupati di plak di sini. Mantap lah. Enak. Panas tapi adem. Adem benar-benar. Ya seperti ini. Angin sepoi-sepoi. Kalau boleh, boleh, boleh. Boleh. Berarti sahdu banget ya di sini ya. Seperti itu para guys. Oh, gitu ya. Jadi kita gimana? Tembus ke sana apa? Ayo, siap ngikut aja. Tadi ada warung lotek di sebelah tuh lumayan. Oh, sama gulis mungkin pedagang. Iya, tadi. Nama gulis agak. Oh iya, itu. Itu bonusnya ya. Aduh guys. Cantik banget. Iya, iya. Murah meriah ya biasa ya. Siap, siap guys. Oke, berarti gitu aja. Kita lanjut. Kita lanjut. Mengelilingi situ Lengkong Panjalu. Siap. Mengarah ke saungnya, saung kancra. Tapi ini dari posisi danau. Nah, seperti ini guys. Cukup segar. Oh ini saungnya. Sini kelihatan juga. Kalau dari jalur utama ini terlewat. Di sini bisa sambil ngopi. Dayung juga ada, pelampung pelindung ada, seperti ini. Oke guys, ada tour guide-nya, bisa langsung Pak Iman. Dan di tour guide-nya, di kancra ini ada, tadi ada apa ya, musola, ada toilet. Terus kalian briefing. Untuk sekarang harga per orangnya 50.000. Dan untuk kanu atau kayaknya ada yang double atau single. Sepuasnya 50.000. Lumayan lah. Tapi mah yang dipotong unggul, Pak. Satu keliling. Satu keliling puas lah kayaknya. Ini kedalamannya berapa, Pak Iman? Di sini mah cuma 40 cm, di tengahnya 4 meter. 4 meter, oh. 4-5 meter lah. Berarti safe lah, aman lah ya Pak, dengan cukup pelampung ini Pak Iman. Banyak kalong dulu mah. Oh tuh, kalong Sundanya kelawar bahasa Indonesia tuh. Itu. Ada kalau juga di sini per jam hitungannya. Bisa di, tapi di jalurnya
Lewat jalur mana ini, Pak ya? Pinggiran. Pinggiran. Oh, ini dengan Pak siapa, Pak? Iman, Kang. Oh, Pak Iman nih, ntar hubungin Pak Iman. Iya. Iya. Per jamnya pada minat main biasa ke saung langsung. Nah, minat saung apa, Pak? Saung kancra kayaki. Berarti beberapa meter dari gerbang utama bisa cari tadi. Oke, guys. Sambil menikmati suasana danau, bisa juga sambil main kano atau main kayak. Dedenya siap.